Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan kami YSN Car Interior. Nah, kali ini YSN bakal berkarya apa lagi ya? Nah, jadi gini Mas Bro, saya kasih tahu. Kali ini kami akan meretrim jok BMW E36. Kenapa joknya kita retrim? Apakah joknya rusak? Bukan. Apakah joknya sobek? Bukan juga. Ini sesuai dengan permintaan. Awalnya memang joknya pernah diretrim cuma pakai bahan sintetis atau bisa dibilang bahan semi kulit. Nah, ini lain lagi Mas Bro. Kita bakal meretrim jok tersebut pakai bahan suede dan dikombinasikan dengan bahan Recaro. Nah, jadi seperti apa hasilnya? Pantengin terus, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa selalu dukung karya-karya kami ya Mas Bro. Like, komen, dan subscribe. Karena tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Salam berkarya. Mulai ke proses bongkar-membongkar BMW E36. Bagian depan pakai Recaro, cuman yang belakang kan dia masih pakai bahan sintetis. Nanti akan diganti pakai bahan suede dikombinasi dengan bahan Recaro. Yang tengah pakai bahan Recaro, untuk yang sayap pakai bahan suede, dan door trim pun juga dia udah memakai bahan sintetis. Nanti akan diganti pakai bahan suede dengan warna merah yang sama. Yang door trim sudah dibongkar, jok belakang pun juga sudah dibongkar, sedang kita kerjakan. Nah, untuk bagian depan sengaja memang tidak diganti. Pada dasarnya untuk door trim dan belakang, jok belakang itu menyesuaikan dengan bahan depan. Yang tengah Recaro, yang samping sayap ini pakai bahan suede. Cover jok sudah dibongkar, door trim juga. Nah, jadi begini, yang diganti itu bagian tengahnya aja. Tadinya udah pernah diganti cuman pakai bahan sintetis. Nah, sekarang mau di retrim pakai bahan kain suede. Prosesnya ini lem yang lama kita kelupasin dulu. Supaya nanti hasilnya rata. Karena kalau enggak dibersihin, kadang bahannya jadi tidak rata. Lanjut ke proses penjahitan. Pemasangan cover ke busanya, bahan Recaro dikombinasikan dengan bahan suede. Alhamdulillah selesai dan sudah terpasang. Ini bahan suede yang dikombinasi dengan bahan Recaro.